Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man sar ala nahjihi wa ahtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini, 23 November 2023, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam juzuk yang kedua. Ayat yang kita baca 186, 87, 188. Tiga ayat. Ayat ini Allah Ta'ala celahkan di antara ayat puasa tentang persoalan galakkan supaya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tengah ayat puasa, mari satu ayat doa. Kenapa? Tunggu jawapannya dalam huraian nanti. Kemudian Allah ringankan waktu berpuasa hanya malam saja. Waktu puasa hanya siang saja, daripada subuh sampai maghrib. Malam dihalalkan untuk kamu bersama, boleh makan, boleh minum, boleh bersama dengan isteri sampai ke subuh pula. Kata alhamdulillah. Kemudian Allah nyatakan kalaulah halal makanan itu kamu tak makan kerana takut kepada Allah, maka jangan lagi kamu makan makanan yang haram yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun disebut dengan nama makanan yang batil, harta yang batil. Ini tiga ayat yang kita bincang insya-Allah dalam masa yang ringkas ini. Seperti biasa, yang pertama kita mula dengan bacaan ayat. Jadi oleh kerana ayat ni panjang, anak kebaca satu-satu. Kita mula dengan ayat 186 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ada orang tanya, orang tanya apa? Dia tanya Nabi mengenai aku. Bila ada umatmu, siapa-siapa sajalah, orang beriman ke tak beriman, mari tanya tentang Allah, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, qarib, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Tengok ayat ini, Allah Ta'ala beritahu kepada kita, wa iza sa'alaka ibadi anni, ai iza sa'alaka al-mu'minun an qurbi ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Apabila mari orang yang beriman, jadi ayat ini kita fokus orang beriman, mari tanya tentang Allah, Allah ni jauh ke dekat, fa ana qaribum minhum,
aku dekat dengan mereka. Wa astajibu li du'a iman du'a da'ani minhum. Aku perkenankan, menerima doa, permohonan orang yang berdoa kepadaku. Kita dah bagi tahu kan dalam pengajian kita yang lain-lain bahawa doa itu ada dua kategori. Doa ada berapa kategori? Dua. Tulis pelajaran. Yang pertama dipanggil doa al-ibadah. Kita semata-mata kita zikir je. Kita minta apa-apa, itu dipanggil doa ibadah. Yang kedua doa ul-mas'alah. Doa meminta permohonan. Ya Allah berilah kepada aku, ya Allah, ya Allah. Maka Allah Ta'ala perkenankan, diberi pahala minta dan diluluskan permohonan tersebut dengan yang layak dengan pemohon itu. Ada kalanya kita minta banyak, Tuhan bagi sikit. Ada kalanya kita minta sikit, Tuhan bagi banyak. Jadi kena tengok kepada keadaan, tengok pada keadaan. Hadis ini ada kisah ya, cerita ayat ini ada kisah. Tulis hadis ini, An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ketika berkata, ketika kami dalam perjalanan bersafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat kata ke Khaybar. Manakala Khaybar tahun yang ketujuh hijrah. Jadi sahabat-sahabat ni bila turun bukit tasbih kuat-kuat, bila naik bukit bertakbir kuat-kuat, bisautin murtafi'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, "Hei ayuhan nas, hai manusia semua, hei. Irba'u ala anfusikum, kasihanlah diri kamu, tak seduk metepik, tak seduk melaung. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba." Mau buka panggil Tuhan yang tuli atau Tuhan yang tidak ada? Innakum tad'una sami'an qariban. Kamu panggil, kamu menyeru Allah yang mendengar, yang dekat dengan kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Nah, jadi hadis ini asal matan mungkin berbeza tapi asal hadis ada dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Maknanya hadis ini sahih. Nah, itulah sebab ada juga riwayat kata sahabat mari tanya Nabi SAW, Allah Ta'ala ni dekat ke jauh? Kalau jauh kami nak tempertepik, ya Allah. Kalau dekat fanunaji, kami bermunajat, ya Allah, ya Allah. Maka turun ayat Quran ni, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba aku mari tanya aku, bagi tahulah aku ni dekat ya. Bukan jauh. Apa mana dekat di sini? Tanda dia belajar. Bukan maksud dekat tu Tuhan duduk panggil dekat kita sini. Al-qurbu bil ilmi wa ma taqtadihi. Allah Ta'ala ihatah. Ihatah maknanya segala ilmu dia, segala maklumat dia meliputi semua maklumat kita. Sebagaimana tersebut dalam Quran dan Sunnah, Allah Ta'ala dekat ini ma'iyah bersama kita. La yunafi ma zakaru min uluhi wa fawqiyatihi. Allah Ta'ala tinggi tapi dekat. Bil ihatah wal ma'iyah, Tuhan tahu semua apa yang kita kata. Mana tahu sudut katalah dekat dengan kita. Fa innahu subhanahu laisa kamitsli syai'. Allah Ta'ala ni tak boleh nak banding dengan sesuatu. Macam mana pula dia di atas bil uluh tapi dekat? Kita kata Tuhan tahu belakang maklumat kita, Tuhan tengok belakang. Jadi tak usah duduk bertepik, tak usah duduk melau. Cukuplah dengan kamu, kamu apa? Kamu bermunajat, doa kepada Allah Ta'ala, kita akan dapat. Kita kata alhamdulillah. Baik. Allah kata apa? Falyu'minu falyastajibu li walyu'minu bi.
la'allahum yarshudun. Falyu'minu bi falyastajibu li, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dengar kata, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Ai falyanqadu li mumtasilina awamiri, taat, akur, ikut perintah, jauhi segala larangan dan berimanlah kepadaku bahawa aku akan beri pahala kalau kamu taat. Aku akan perkenan apabila kamu berdoa. Dan di antara perkara yang kita kena minta, iaitulah kita minta Allah Ta'ala taufikkan kita untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, untuk mendapat melakukan amal yang soleh. Kita kata itulah yang menjadi harapan kita pada Jumaat sekalian. Munasabah, tulis munasabah ayat ini dengan ayat sebelum. Kata para ulama, wajhur rabtu bainal ayat, wajah kaitan di antara ayat ini dengan ayat sebelum. Dalam ayat sebelum, kutiba alaikumus siyam, Allah Ta'ala perdukan ke atas kamu puasa sebulan lama, beberapa hari bilangan 29-30. Maka di akhir, di akhir puasa, galakkan supaya kita bertakbir dan bersyukur. Mari ayat ini, wa iza sa'alaka ibadi, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala terdengar, Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala tengok. Maka kata di para ulama, dekatnya kaitan di antara berdoa dengan Ramadan. Sebab itulah bulan Ramadan ni bulan mustajab doa. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, di antara doa yang tidak ditolak, doa as-sa'im hatta yuftir, orang yang berpuasa sehingga dia buka puasa. Dalam riwayat kata hina yuftir, dengan ketika nak buka puasa, kita duduk sibuk dengan bazar masa tu, duduk sibuk dengan bungkusan mari daripada bazar, waktu itulah waktu mustajab doa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa, jangan lalai, ambillah peluang, ambillah peluang apa ni, untuk berdoa pada saat yang mustajab doa itu. Kalau tidak, kita rugi, rugi. Peluang ada, kita tak ambil. Satu lagi tanda di antara fakta yang pelik, biasanya apabila mari ayat tanya, Allah suruh jawab. Bila mari ayat sa'ala, sa'ala yas'alunaka 'anil jibal qul, mereka tanya tentang gunung, Allah kata qul, kamu tanya. Qul, Allah perintahkan Nabi jawab. Ayat yas'alunaka, sa'alaka, bertanya-bertanya, Allah suruh Nabi jawab. Qul, faqul, mujawab ya Muhammad sallallahu. Tapi ayat ini, cuba tengok ayat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, bila orang bertanya tentang aku, Allah tak kata ke Nabi qul, mujawab fa inni qari. Dak. Digugurkan kalimah qul, tak masuk dalam ayat ini. Kata di para ulama, nak menunjukkan betapa lajunya, cepatnya, dekatnya Tuhan nak jawab persoalan kita. Fa inni qarib, aku dekat. Jadi kenapa kamu duk cari orang lain lagi? Kita hari ni pula macam-macam rekaan yang dibuat. Kalau nak berdoa kena pergi kubur orang, nak berdoa kena pergi situ sini. Kita kata berdoalah di mana kita berada, berdoalah terus kepada Allah Azza wa Jalla, tidak perlu mencari penghulu tengah jalan. Jadi kita jangan buat kita Allah Ta'ala ni seperti kita nak isi borang, minta kerja, kena ada apa ni, sokongan daripada orang tu orang ni lah. Minta terus dengan Allah yang menyokong permohonan kita, ikhlas dan amal kita yang soleh. Jadi yang kita duduk pelik, duduk cari orang tu, cari orang ni semua ni, sebab apa? Sebab tidak confident. Kita takut. Jadi orang kata pergi situ dapat, sini bila keluarlah cerita, pergi kubur ni teriak,
teriak ni mana sudah dicoba mustajab sini. Kita mengatakan pada jemaah sekalian, para pendakwah, didiklah masyarakat supaya kenal Allah Azza wa Jalla. Allah sendiri bagi tahu, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku perkenankan permohonan orang minta. Jadi tak ada lah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pergi situ pergi sini. Cukuplah kita minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah perkenankan doa kita. Mari kita sambung ayat yang 187. Baca ayat dulu baru kita pergi. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadhalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Oleh kerana dia panjang, ana nak potong ambil tajuk-tajuk supaya kita tidak terlalu panjang. Kita mula dengan ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam hari berpuasa bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Baik, apa cerita ayat ni? Ayat ni panjang, ada kisah sebab nuzul ayat ini. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi ni bila dia puasa permulaan sebelum turun ayat 187 ni, bila puasa fahadaral iftar, masuk waktu buka puasa, orang ada azan maghrib dia kena makan selalu. Masuk waktu isyak tamat. Lepas azan maghrib, kalau dia tak makan dia tidur, panama qabla an yuftir, dia tak makan dia tidur, maka haramlah bagi dia makan sampai maghrib besok. Ha, sudah. Maknanya waktu buka puasa dua, sama ada awak tertidur lepas maghrib tak boleh makan dah, ataupun isya masuk. Seorang sahabat, tulis nama dia Qais bin Sirmah dengan Sa'd Al-Ansari, dia ni kerja berat di kebun, penat. Bila maghrib dia balik rumah dia, isteri dia ingatkan tak balik, jadi dia tak sediakan apa ni, makanan, tak ada makanan yang banyak pun. Balik-balik, Allah, abang, kita tak ada makanan, tunggu sekejap lah saya pergi cari makanan, mungkin dia pergi mujirah ke mana. Jadi dia sambil tunggu isteri tu, Elena tidur. Ya Allah, bila bini dia balik, isteri bawa balik makanan, tengok-tengok suami dia tidur, khaybatallak, nyayo, kesialah kau. Tak boleh makan lah sebab dia tidur, tak boleh dah, tamat dah waktu makan. Tak makan, tak apa, tak minum. Tengah hari esok, Qais pengsan, rebah. Orang beritahu, ya Rasulullah,
berat kita ni puasa adalah satu jam makan, kalau tertidur langsung tak boleh makan, maka turun ayat Quran ni, uhilla lakum lailatul siyami rafasu ila nisaikum. Alhamdulillah, kata alhamdulillah. Jadi kita hanya berpuasa siang hari, subuh sampai maghrib, malam makan, yang ada isteri boleh bersama dengan isteri, kalau tidak ramai lagi yang pingsan dan ramai lagi yang apa? Yang rebah. Sebab apa? Sebab main tak makan ni rebah ataupun tersungkur langgar SOP puasa, Allah kata jangan sentuh isteri, mereka akan terjebak, terperangkap. Itulah di antaranya. Dalam hadis lain, hadis yang pertama tadi, Qais bin Sirmah, Rawahul Bukhari nombor 1915. Satu lagi hadis Al-Bara' juga dalam Bukhari nombor 4508. Lamma nazala shaumu syahr Ramadan, bila turun puasa Ramadan ni, kanu la yaqrabuna an-nisaa Ramadan kulluhu, sebulan Ramadan suami tak boleh nak sentuh isteri, sebab mana ada masa makan maghrib ni isya, anak dengar-dengar lagi pula. Hai, kalau orang tak ada anak boleh tahan tak, sudah-sudah makan boleh bersama. Fakana rijalun yakhununa anfusahum, ada di kalangan laki-laki ni telah mengkhianati diri mereka, dia langgar SOP puasa, mereka telah melakukan persetubuhan pada waktu dilarang. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, isteri kamu itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka. Apa dia maksud pakaian ni? Ini ayat kiasan supaya kita tak malu nak baca ayat Quran ni tengah orang ramai. Maka Allah kata, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Dan Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri dengan melakukan persetubuhan tadi, sebagaimana cerita Al-Bara', lalu Allah menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Fal anabashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum, maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Kemudian itu ayat, kemudian turun ayat, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makalah serta minulah sehingga nyata pada kamu benang putih, yakni cahaya siang, dan benang hitam, yakni kegelapan malam, yaitu waktu fajar. Thumma atimu siyama ilal layl, kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu malam pula. Jadi bila fajar mari, puasa sampai ke maghrib. Ayat ini ada juga cerita sabab nuzul lagi. Wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala, unzilat, turu ayat kudu wa kudu washrabu hatta, ini sampai kepada ilal fajr ini. Jadi bila sahabat-sahabat tu ayat Quran ni sehingga nyata benang putih benang merah, maka sahabat ni ambil benang warna putih, dia ikat kaki dia, satu lagi warna hitam, bukan warna merah, khaytul abyad khaytul aswad, benang putih ikat, benang merah ikat. Fazal yazalu yakulu wa yashrabu, dia makan, dia tengok benar dia tu, nampak ke tak nampak. Maka Allah Ta'ala sebut, fa'anzalallahu ta'ala minal fajri, sampai ke fajar dia, mu jangan tengok benar mu tu. Fa'alimu annahu innama ya'ni layla wa nahar, maka sahabat boleh faham benang putih, benang merah, benang hitam ni
malam dengan siang, bukannya tengok benang putih benang hitam. Allahu akbar. Nah, iyalah, selagi tidak dijelaskan, sudah begitulah keadaan apa ni, suasananya berlakunya. Nah. Mari kita pergi tafsir ayat. Kalau tidak, kita tak nampak. Uhilla lakum bimana ubiha lakum. Allah Ta'ala halalkan bagi kamu berpuasa pada malam puasa, al-ifda ila nisaikum. Boleh bersama dengan isteri mana melakukan persubahan. Sebab apa? Hunna, tengok dalam ayat Quran itu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wanita itu pakaian bagi kamu, kamu pakaian bagi mereka. Apa maksud ni pakaian-pakaian ni? Tengok nota di bawah lah. Kita tafsir mengikut kata-kata orang tua lebih jimat. Ia ni perhubungan suami isteri kerana sangat rapat dan mesra, masing-masing disifatkan antara satu dengan lain sebagai pakaian yang lekat di badan dan dapat mengawal dan memelihara pemakaian. Kita bila sejuk, kita pakai baju. Panas, kita pakai baju. Nak tutup kita punya apa ni, tubuh kita supaya orang tak nampak, pakai baju. Maksudnya suami melindungi isteri. Isteri nak apa, perlu pada apa, suami yang bantu. Isteri juga juga melindungi suami supaya suami dia tak mengapu kok sen, tak dicari apa ni, wanita-wanita betina yang haram sudah ada di rumah dia. Isteri yang disayangi sudah ada. Maknanya suami isteri ni diarak seperti pakaian, tak boleh tubuh kita ni tak ada pakaian. Gitulah suasana. Asalnya ada hikmah. Jangan pula orang tak ada isteri kata, dah kami ni pakai tak baju sama. Tak pakai baju saja hiduplah. Kita kata, ini ibarat menunjukkan bahawa betapa rapatnya hubungan suami isteri. Jadi masing-masing perlu memerlukan. Baiklah. Mari ayat pula. Ada ulama kata, libas bagaimana? Sakan. Maknanya ketenangan suami isteri itu duduk di, duduk masing-masing. Ketika dia baik, ketika dia balas, tak jadi sakan juga. Allahu Akbar. Baiklah. Uhilla lakum laylatul siyamir rafasu ila nisaikum. Abillah kita. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah Ta'ala tahu, ayuhal mu'minun, ada di kalangan kamu yang telah mengkhianat diri dengan melakukan maksiat, langgar SOP puasa. Allah larang puasa, Allah larang jima, dia buat juga selu-selu. Maka Allah Ta'ala terima taubat, Allah Ta'ala maafkan pada kamu. Yang lepas-lepas dimaafkan, fal'an, tengok ayat kata, fal'ana bashiruhun. Sekarang setelah diberi keizinan oleh Allah Ta'ala dengan turun ayat 187 ni, fal'ana bashiruhun, sekarang lakukanlah perhubungan dengan isteri kamu. Wabtahu ma kataballahu lakum, carilah apa yang Allah Ta'ala nak tentukan pada kamu. Ay watlubu bijima'ihinna ma qaddarallahu lakum minal walad, ambillah, carilah benih rezeki Allah Ta'ala nak bagi pada kamu untuk mendapat anak. Oh, dia kata bulan Ramadan boleh cari anak, yang dia boleh buat. Ramai jadi antara apa ni, nama orang Ramadan, dia sama ada Ramadan ni, sama ada dia beranak boleh-boleh puasa ataupun ibu dia mula mabuk di bulan Ramadan. Kita tanya, pasal apa nama awak Ramadan? Mak kata dia mula mabuk ketika bulan puasa. Bulan puasa tu mabuk, rupanya teteh positif, sudah mengandung. Tapi hak ramanya yang dilahirkan bulan Ramadan, nah jadi Muhammad Ramadan. Apa? Siapa dia Muhammad Ramadan sini? Tak ada. Umur Ramadan. Sawar ke sawar? Dia kita ni dia ikut waktu lahir Muhammad Ramadan. Tak ada apa anak boleh puasa sini. Tak ada, tak jadi awak. Dia kata Muhammad Ramadan. Ada kata Muhammad Syawal. Macam-macam lah. Yang pentingnya mak dia ada mikir tak kena pakai bus Syawal lalu. Bukan anak boleh. Bukan anak air raya. Allah. Anak ingat lah.
sejarah tu tahu. Allah guys angkat tema mau kita lebih kurang. Mula-mula keluar protes sadar tu. Ada seorang tu nak bawa isteri dia nak disalih di hospital, tak ada tak apa bukan nak kata. Katanya budak tu nama Muhammad Proton. Muhammad Proton kalau ada lah ni Proton ni tahun berapa? Tahun 80 lebih. Lama tu Mahathir jadi pelancar ke Proton 80 berapa? Maknanya budak tu kalau ada lah ni umur 40 lebih, dekat 50 dah. 40 lebih lah. Ada Muhammad Proton. Jadi orang ada kerja orang kita ni dia pakai apa ni? Pakai buak ya. Beranak tak kata Muhammad Proton. Pakai lebih anak tambah zikah. Allah nyanyi mana cari nama balik-balik awal tengah duduk tak kasi nama baik tak apa Ramadan ke Syawal je ikut mula yang penting nama tapi orang Melayu tak kisah sebab dia ada Muhammad depan tu tak. Baik jadi Allah Ta'ala sebut mimma kataballahu lakum aiban laylatal qadri mananya wabtaru ma kataballahu lakum carilah apa yang Allah Ta'ala nak beri rezeki pada kamu dengan melakukan persubahan boleh-boleh mudah-mudahan boleh Muhammad Ramadan dan satu lagi tulis tafsir yang kedua fal ana bashiruhunna sekarang boleh kamu hubungi isteri wa bitahu ma kataballahu lakum jangan lupa tulis ini tafsir yang kedua jangan lupa beribadah pada malam Ramadan lebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar jangan duduk sibuk nak cari bini malah Lailatul Qadar sibuk mencari keampunan Allah Azza wa Jalla fala yang bagi lakum an tashtaghlu bila zatil jima' jadi jangan duduk sibuk dengan duduk jima' ya, orang duduk ibadat belakang tiap tangi di apa ni munajat Allah Azza wa Jalla dia duduk sibuk duduk apa ni cari benda lain kita kata malah lain banyak lagi kan jangan duduk sibuk lah malah Lailatul Qadar tu Allahu Akbar baiklah panjang ayat ni kita banyak lagi dalam tafsir ni tapi kita sebut orang ringkah-ringkah ya. Mari ayat seterusnya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr Allah Ta'ala benarkan makan ni tadi jimak dia mula ni jimak dulu fal ana basyruhum wa tawu wa kulu washrabu sebab hak tu hak sah Allah Allah hak tadi nak buatnya makan dengan minum tak ada masalah jangan tidur sudah lah. Nah, tapi hak tadi tak boleh nak buat semula Tuhan beri mula ayat tu dulu nah, ini hikmat kenapa Tuhan mula hak tu dulu tak mula makan dulu maka makanlah minum sehingga jelas benang putih dengan benang hitam maksudnya sehingga jelas malam dengan siang Allah bila malam siang fajar tak boleh makan sampai ke maghrib daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu minha huna bila mari tibanya malam dari sini wa aqbala wa adbara an-nahar min huna siang pun pergi dari sini wa raghabat asy-syamsu matahari sudah terbenam faqad aftara as-sha'im boleh buka puasa lah orang yang berpuasa jadi senangnya Nabi kita diukur fajar benang putih malam benang hitam mari siang kok ni lari kok ni matahari dah tak ada buka puasa kita ni tak mari bila puasa bergayut kat dapur tu dia panggil imsakiyah dah pakar buat imsakiyah juga imsakiyah buat tok wakil bunyi sekolah buat syarikat buat tapi tak tahu juga waktu solat di masjid Allahu Akbar malu kita ke Tuhan dengar cerita seorang sahabat nama dia Adi bin Hatim. Tulis nama Adi bin Hatim radhiyallahu. Dia sendiri cerita. Dia kata ketika turun ayat Quran ini hatta yatabayyana lakumul khaytul abadu minal khaytil aswad sehingga jelas benang putih benang hitam aku pergi ambil tali hitam tali putih. Aku letak di bawah bantal. Letak bawah bantal dia. Jadi bila nak tidur celik mata tak nampak gelap betul tak nampak boleh makan lagi faqadautu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa zakartu esok aku pergi bagi tahu ke Nabi ya Allah
Saya bila tu ayat semalam saya tak benar hitam benar putih duduk tak belek orang tak tengok tak kata apa tidur lagi. Nabi kata ya adik innama zaka sawabul lail wa bayatun nahar, maksudnya gelap malam cerah siang, jangan duduk jadi belek. Macam-macam lah tafsir sahabat ni. Hadis ini dalam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Ayat kata wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, jangan lagi melakukan persetubuhan ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Jangan duduk iktikaf senyap-senyap balik, tak boleh, batal iktikaf. Apalagi kalau buat dalam masjid lagi rasa. Jangan buat geong ngayuk gini. Nah, duduknya dia iktikaf dua-dua dengan isteri dia dalam bilik. Dalam masjid. Lepas tu duduk main. Kita kata jangan. Allah Taala tak benar. Ataupun duduk dia iktikaf di masjid. Tapi rumah dia rekat. Menyusup balik kejap. Nak. Iktikaf. Kalau tak niat iktikaf, tak ada masalah. Macam dia panggil iktikaf berwaktu. Masuk masjid iktikaf atau keluar. Hak ni hak orang yang iktikaf terus ni. Saya aku iktikaf 10 hari Ramadan. Tiba-tiba dia lari balik senyap-senyap malam-malam. Dia duduk jimat isteri dia. Itu Allah larang. Tengok ayat. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batas-batas larangan Allah, maka janganlah kamu menghampirinya. Tuan-tuan perhati, dalam ayat Quran ni ada dua. Satu dia kata fala taqrabuha, mu jangan hampir. Biasanya benda yang Allah Taala tak bagi hampir ni benda haram. Tengok sini. Seperti haram makan, haram minum, haram jima pada siar Ramadan, mu jangan dekat. Jangan hampiri, jangan dibuat benda tu. Dan lain-lain benda haram Tuhan kata fala taqrabuha, mu jangan dekat. Maknanya benda haram ni Allah larang di dekat, apalagi nak buat. Tapi kalau benda harus, Allah kata fala ta'tadu. Kalau benda harus, Tuhan kata fala ta'taduha, mu jangan melampau. Tengok ni, ilmu tadabbur ni kita kena cerita baru tuan-tuan tuan apa kan boleh banding tak tadu. Kenapa Tuhan sekali kita kata, Tuhan kata fala tak taduha. Contohnya tengok awal dalam ayat 229 surah Al-Baqarah, Allah kata apa? At-talak marratan, talak tu boleh dua kali, yang ketiga habis putus pah. Kemudian Tuhan kata tilka hududullah fala tak taduha, itu hudud, balas batasan Allah, jangan melampau. Nak balas dengan bini, tak nak balas dengan dia, cerai dengan cara baik. Jangan duduk kena gantung tak bertali, macam-macam orang buat hari ni. Dah. Tekan isteri supaya tebus talak, itu jahat nama dia. Jadi dalam perkara yang harus, Allah kata la ta'tadu, jangan melampau. Tapi dalam perkara haram, Allah kata la taqrabu, mu jangan hampir. Dalam ayat lain wala taqrabu zina, mu jangan hampiri zina. Jadi benda haram Allah kata la taqrabu, jangan hampir. Usahkan nak buat, dirikat pun tak boleh. Dalam benda harus la taqtadu, jangan melampau. Makan dengan minum boleh, tapi jangan melampau. Mu nak balas dengan bini, balas berpada-pada, sesakkan masalah dengan baik. Itu hikmah Allah Ta'ala beza ayat la taqrabu wa la ta'tadu. Baiklah, saya pun tak boleh panjang. Tuan-tuan pendengar makin seronok bila kita dedahkan beberapa perbezaan begini. Tapi kita ada waktu, jangan bimbanglah. Saya ni jaga waktu. Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Maka janganlah demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat hukumnya kepada sekalian manusia supaya mereka bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah Taala terangkan hukum puasa bermula daripada fajar sampai ke maghrib.
pada waktu malamnya diharuskan makan, minum dan berjima. Demikianlah Allah Ta'ala nyatakan supaya kita boleh menjadi orang yang bertakwa. Tengok, tengok ekor ayat. Mula-mula ayat puasa, kutiba alaikumusiyam, ayat 183, la'allakum tattaqun. Tengok buat bandingan. Dalam ayat puasa, ayat permulaan puasa, Tuhan kata, aku suruh puasa, aku nak kamu jadi orang bertakwa. Dinyatakan hukum puasa. Awalnya berat, kemudian ringan. Kemudian diakhiri dengan ayat 187 ini, setelah menceritakan semua undang-undang, la'allahum yattaqun. Mudah-mudahan kamu, hey, orang yang dengar hukum, dah tahu halal haram, tahu batasannya, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang bertakwa. Awal ayat la'allakum, Allah Ta'ala tuju mu. Sudah jelas ke kau, la'allahum. Mudah-mudahan orang yang menerima arahan Allah Ta'ala ini telah bertakwa kepada Allah. Itu dia panggil hikmah puasa. Allah maja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadilah kami ini minas sa'imin wal muttaqin. Orang yang berpuasa, orang yang bertakwa. Kalau tidak rugi kita, puasa saja letih, tapi pahala tak dapat sebab tak ikut SOP. Alhamdulillah, dalam buku kita ni, Keindahan Islam, tuan-tuan ambil buku ni, menarik. Dia sebut tentang rahsia puasa. Kenapa puasa? Kenapa malam boleh? Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kepada para penulisnya. Saya penterjemah dan penyebar je. Ya, penyebar dengan dia, mereka telah kumpul rahsia-rahsia syariah ni secara ringkas ya. Banyak lagi hal lain. Kalau kita nak kumpul semua berjilid kitab mungkin. Ada lagi kita tak tahu pun. Baiklah, tamatlah kita nak baca rahsia, cari dalam buku Keindahan Islam. Akhir ayat ini benda ajaib. Benda ajaib tuan-tuan. Abu bab puasa, Allah Ta'ala mari bab 188, baca ayat. Mari baca. وَلَا تَأْكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan janganlah kamu makan, yakni mengambil harta orang lain di antara kamu dengan cara yang batil, cara yang salah. Tak kira salah ni menipu ke, kelentong ke, skema ke, judi ke, riba ke, rasuah ke, itu termasuk dalam hak akwam, termasuk dalam batin. Dan jangan kamu mengholokan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan cara yang berdosa, padahal kamu mengetahui salah. Ha, tulis ayat ini, ayat munasabah. Tulis munasabah. Munasabah ayat ini dengan ayat sebelum. Allah Ta'ala dah nyatakan kepada kita kena berpuasa. Puasa-puasa ni tak boleh makan. Benda yang kita tak makan tu halal tak haram? Halal. Nasi halal, air halal, kuih-muih halal, onde-onde halal, tengi mandi halal, kubat guling halal, tai itik halal. Ha, tai itik kuih ni bukan tai itik untuk perik petangga tu. Apa lagi hok masyur bulan Ramadan? Oh, akok halal, kapur sana tu. Halal tak ke? Tapi kita tidak makan. Kenapa? Kerana Allah Azza wa Jalla suruh kita berhenti makan. Maka di sini tulis ayat ini pelengkap kepada puasa. Jadi kalau itu telah dihalal, diharamkan dengan makanan yang khas, yang tertentu saja, maka Allah Ta'ala bawa pada sini, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Mu jangan makan harta dengan cara batil. Pada malam kau tak boleh, siang pun tak boleh, dalam cerah pun tak boleh, dalam gelap pun tak boleh, ketika zahir pun tak boleh, ketika tersembunyi pun tidak boleh, iaitulah makan harta orang secara batil. Apa ni makan harta batil ni? Ha, semua tulis
harta batil ini semua harta yang dihasilkan melalui jalan yang tidak diizinkan oleh syarak. Tak kira menipu kau, klienter kau, berapa saja haramlah. Dan termasuk Allah Taala fokuskan dalam ini watudlu biha ilal hukam, kamu holor duit kopi, duit minyak, rasuah tak ada. Mana ada orang bagi rasuah? Kalau bagi rasuah sudah pasti SPRN tangkap. Duit kopi, duit minyak, tip, hadiah, apa lagi, semua itu mainan syaitan lah. Yang pentingnya tujuan kita bayar ni supaya hakim memihak pada kita, ataupun dia tak ada bukti, ataupun kamu nak halalkan perbuatan kamu tu dengan bersumpah. Aku sumpah wallahi ini hak saya, wallahi saya dah beli dah modal 200, takkan nak jual kawat 190 padahal dia beli 200 3 biji, nah, 200 juga nipu. Ataupun dengan cara rasuah, masuk tenda sekalinya sampo-sampo rasuah, nak suruh luluskan projek rasuah, semua tu makan harta batin. Jadi ayat ni, kalau kamu boleh berpuasa yang halal, kenapa tidak berpuasa yang haram? Allah kata litak kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun, kamu duk makan harta orang dengan cara batil, dengan cara dosa, sedangkan kamu tahu. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, tajuk bab rasuah ni panjang, maka harta haram ni panjang. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah saya yang lain-lain di bawah tajuk syak tafsir kepada ayat ni. Tapi hari ini kita tak nak huraikan, cukuplah kita mengatakan semua jalan yang tidak diharam, tak dihalang oleh Allah, maka dia haram. Allahu akbar. Mari kita cari lima faedah secara ringkas. Ayat yang pertama, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya Allah ya Tuhanku, Allah kata kalau mu tanya, kalau hamba aku tanya mu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, aku dekat. Siapa kalimah kun pun Tuhan tak sebut. Dalam ayat lain semua Tuhan kata fakul fakul kun, jawab mu jawab, tapi dalam bab ini tak ada kalimah kun. Sebab apa? Tuhan nak bagi tahu dekatnya dia dengan kita, dekatnya Allah Ta'ala dengan hamba-hamba dia Allah. Maka ulama tadabbur kata ayat doa ni duduk celah-celah ayat puasa. Lest sebab ketika puasa itu mustajab doa, saya tak sebut hadis ini, tiga doa yang tidak ditolak doa orang berpuasa ketika dia berpuasa. Wa fi riwayatin hina yuftir, ketika dia nak buka puasa. Ni kita tengah buka puasa malah yang berdoa, rugi besar kita para jemaah sekalian. Allah Taala bagi pada kita peluang, kita pula tak nak ambil. Nah, tapi Allah kata apa? Izadan. Syarat nak mustajab doa, doalah dengan hati yang betul-betul berhajat, betul-betul ikhlas, betul-betul menampakkan kita iftiqar, berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul kata izadan, maknanya minta sungguh-sungguh. Kalau main loleh-loleh, ha, tak jadi. Diceritakan Umar bin Abdul Aziz, dia tengok seorang muda duduk doa, ya Rabbi, aku nak syurga, aku nak bidadari, nak come-come, nak jangok, nak lawa. Tapi tanya duduk main benda-benda, mata lilah-lilah, mulut yang minta. Umar kata, hey, sebab bukan ini cara mas kahwin bidadari. Nak doa, fokus, ikhlas, minta betul-betul. Ni, ya Rabbi, tangan duduk main, duduk tengok telefon contohnya, tak mulut duduk doa, tak jadi. Doa kena fokus. Ha, baru kita nampak kita tu iftiqar ila Allah, kita sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla, jangan duduk main-main. Jadi, maka doa tu iza da'an, itu syarat. Doa sungguh-sungguh. Satu. Yang kedua, Allah kata apa? Fa inni qarib, aku dekat, aku ni dekat. Tak usah duduk bertempik, tak usah duduk melaur, tak perlu kita bertempik kuat-kuat. Sama ada zikir pas solat atau zikir munajat, itu cukup. Kalau kita bila berzikir, kita sekadar didengari oleh orang yang kita nak suruh aminkan doa kita, memadai. Qarib, Allah kata inni qarib, falam yakul lahum, Tuhan tak kata kun, mengkata aku dekat. Ijab, ijab dan lizuhud, nak nampak bahawa Allah Ta'ala dekat sangat-sangat dengan kita.
Ha, jadi Allah Ta'ala tu dekat sangat dengan kita supaya kita manusia ni tidak rasa terasing, jauh, apa ni, apa lagi kita kata, Tuhan tak dengar apa kita lah. Cuma boleh jadi terhalang kubur kita tu dengan benda lain, makan haram, itu benda lain, tak cukup syarat. Ataupun Allah terima tapi bukan sekarang, dia beri pada masanya. Jadi dalam ayat ini, tengok ayat ini, Allah terus jawab, uji budak watadda'i, aku perkenankan. Dalam ayat lain, tuan-tuan tengok satu lagi ayat, Tuhan kata fayakshifu ma tada'una ilaihi insya, dia tak tulis ayat apa sahaja, fayakshifu ma tada'una ilaihi, tulis, sebab ini ilmu tadabbur. Lebih tuan-tuan tak seronok, dia kata ustaz tak bagi tahu nombor ayat pula. Dalam kitab ni tak tulis, saya tulis fayakshifu, surah Suratul An'am ayat 41, tanda ayat. Jadi bal iyyahu tad'u fayakshifu ma tad'una ilaihi insya, Allah kata aku akan lepaskan kesusahan kamu tu insya kalau aku nak. Tapi kenapa di sini Allah tak kata uji budak watadda'i iza da'an insya itu kalau aku nak? Dia kata ayat, ayat yang pertama, ayat 41 tu Allah Ta'ala cerita tentang doa orang kafir. Orang kafir ni bila dia tersekat, dia naik kapal, kapal bawahnya dia doa. Dan Tuhan kata aku boleh terima ya doa dia tu, boleh selamatkan dia. Tapi doa orang mukmin Tuhan tak kata insya, sebab Tuhan kata uji ni aku perkenankan. Ini kita kena tengok dua cara berdoa. Ketika doa orang mukmin Tuhan kata perkenan, tapi ketika doa orang kafir Tuhan kata insya kalau aku nak. Taqlid bil masyiah. Tapi kenapa Tuhan nampak tak terima-terima apa doa kita? Kita dah belajar kan dalam hadis cara Tuhan kabul doa ni tiga. Tulis. Yang pertama dia bagi cash bila kita minta, terima lalu. Yang kedua Allah tak terima, tak beri apa yang kita nak atas dunia, tapi dia beri pahala di akhirat. Yang ketiga Allah tukar. Kalau kita minta tak dapat, tapi Tuhan tukar benda yang kita tak minta, tapi benda tu berbahaya, dia hilangkan benda tu. Ada tiga cara kabul doa. Diberi terus, ditangguhkan pahala ke akhirat, atau ditukar benda tak baik kepada benda baik. Yang ketiga, boleh belajar. Yang ketiga, uhillalakum laylatasiyamir rafasu ilani kaisaum sapa wakulu washrabu. Jadi ayat ini Allah SWT angkatkan kesusahan. Pasal itulah dia kata an-nashu, pertukar ayat ini sama ada tukar yang sama atau tukar lebih berat atau tukar kepada ringan. Jadi kita kata alhamdulillah, alhamdulillah Ramadan pada peringkat awalnya berat, waktu puasa 23 jam, Allah Ta'ala tukar kepada waktu puasa hanya pada siang, malam makan, minum, duduklah dengan isteri. Kita kata itu dia panggil an-nashu ilal akhaf, pertukaran hukum kepada lebih ringan, sebab Allah Ta'ala nak suruh kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Syukurlah kamu, bertaubatlah banyak pada Allah Subhanahu Ta'ala. Tengok Tuhan kata apa, fataba alaikum wa afa ankum. Hak mana kita berdosa dengan Allah, tersalah, taubat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya dengan jujur, dengan ikhlas. Jangan jawab pada siapa-siapa. Jawab pada dalam diri sendiri, dalam hati. Pernah ke tidak dalam hidup kita ni pernah melanggar SOP syariat, SOP Ramadan, melakukan subuhan pada siang hari Ramadan? Ada ke tidak? Kalau ada, tahukah hukum? Oh, tak tahu, tak malu nak oyak. Nah, saya bagi tahu sekarang. Kafarah dia kena beri makan 60 orang miskin. Kalau belum bayar, bayar sekarang sebelum kita mati. Senyap-senyap ya, tak seraya apa. Bawa 60 kilo beras, buat mari. Buat di mana-mana tempat, bagi tahu ke dia, ini video. Video puasa, tak seraya lah video jimat tu orang tengok. Oh, perangai dia ni tak suka. Nampak, relax ya.
Jangan cerita pada orang benda yang dah lepas. Baik. Yang keempat. Alimallahu annakum takhtan anfusakum. Allah Ta'ala kata, aku tahu mu ni, hei manusia, banyak kenak pada diri sendiri. Maka orang buat dosa ni, pandai belajar-belajar. Orang yang buat dosa dianggap sebagai pengkhianat pada diri. Siapa dia nak mengkhianat diri dia, buatlah dosa. Buat maksiat. Tak tahannya, bila kita larang dia buat maksiat, dia marah kita pula. Bila kita bagi tahu buat maksiat mengundang bala, ada juga yang koyak. Marah balik kepada komen kita tu. Apa ustaz ni? Orang nak pergi stadium melompat-lompat apa tegur juga. Nah. Sedap ayat dia. Dia kata kalau tempat dia tak tegur. Bila saya jadi syaitan bisu. Semua yang maksiat kita tegur, kita nasihat setakat kemampuan kita. Kita tak ajak orang lah bawa bendera, bawa parang pergi berlawak sana. Tidak. Kita hanya menegur setakat mana yang kita mampu. Jadi dalam ayat ini Tuhan kata alimallah, Allah Ta'ala tahu kita ni banyak dosa, banyak langgar SOP Tuhan, maka bertaubatlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam ayat ini banyak lagi sebenarnya hukum etika, hukum ni tak mampu dah kita, kita ambil 5 je, kalau ambil 10 okey. Yang terakhir Allah Ta'ala sebut wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, mu jangan makan harta kamu dengan batil, maknanya Allah Ta'ala tutup. Ayat ini tak ada kena-mengena dengan puasa. Tapi kenapa ditutup ayat-ayat tu siam sejak daripada 183, 187. 188 ni bukan bab puasa. Bukan bab puasa Ramadan, tapi puasa meninggalkan semua benda yang haram dari sudut makan minum, dari sudut pendapatan, dari sudut kerja buat kita. Sebab kalau kamu boleh tahan diri daripada tak makan yang halal, kenapa kamu tak berpuasa daripada yang haram? Semoga Allah Ta'ala taufikkan kepada kita mampu untuk meninggalkan maksiat, mampu untuk meninggalkan perkara yang batil, mampu untuk bertobat, bersihkan harta kita daripada perkara-perkara yang haram. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa tahhir arzaqana, wa tahhir amwalana minal batil. Ya Allah, bersihkan harta kami daripada harta-harta yang batil. Ya Allah, sucikanlah harta kami. Jadi bagaimana kita nak suci? Banyak sedekah. Kalau kita rasa harta ni ada syubhat, sedekah pada tempat umum, tempat awam, dia buat jalan raya, dia buat perigi, buat tandas, buat apa saja. Kalau dia buat masjid tu, tapi tandas ni saya nak buat berapa? 100 ribu. Sebab duit ni saya tak nak guna, sebab kita ragu benda tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita. Tamatlah kita, insyaAllah kita bincang dalam siri yang akan datang, ayat 189 sehingga ayat mungkin 190, 192 gitulah, lebih kurang insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.